jangan lupa untuk pilih sih gitu. Boleh boleh. Oke, Kak Kesia, mungkin hari ini agendanya boleh diceritakan hari ini sebagai saksi di dalam. Ya, memang untuk awalnya beberapa minggu lalu aku yang minta untuk menjadi saksi. Dikarenakan kan aku juga memang benar aslinya pun jadi saksi dari awal pernikahan sampai sekarang akhirnya viral masalah foto segala macam dari perselisihan ke perselisihan, menjadi saksi untuk melihat semuanya gitu. Dan aku nggak mau nanti ketika orang lain jadi saksi ada penambahan-penambahan atau ada pengurangan-pengurangan dalam informasinya gitu. Makanya menyapu aja. Toh aku juga udah dewasa, udah bisa aku jadi saksi. Kenapa nggak aku aja? Bisa sama Ade juga, Kesia ke dalam apa? Kesia aja yang mau. Oh aku aja. Ade belum bisa. Dia cuma nemenin kakaknya aja kadang. Biar apa support mental kakaknya gitu. Jadi Kesia mungkin siapa lagi? Oh iya, ada aku sama tante Bu, yaitu kakak ipar ya Bunda, tante Bu. Tapi tadi sebagai saksi mungkin apa sih yang diberikan, apakah menguatkan terkait bukti-bukti yang sudah dikasih sama Mbak Oki sendiri atau gimana? Kan memberikan foto bukti langsung. Jadi sebetulnya kesaksian dari yang apa saksi-saksi yang kita hadirkan kan masuk di sini ini emang untuk menguatkan apa yang kita dalilkan kan seperti itu. Jadi emang ada permasalahan di rumah tangganya tante Oki sama Om Bun kan begitu. Jadi ya memang memperkuat aja gitu loh. Jadi sinkron antara bukti terus dalil di gugatan sama keterangan dari saksi. Oke, tapi dari Kesia sendiri pengennya seperti apa sih berjalan proses berjalan? Aku pengen cepat aja sih. Permasalahannya cepat selesai gitu. Apapun nanti endingnya yang penting cepat selesai dulu. Karena aku juga tahu dari papa dan juga bunda dia capek kok gitu. Yang sebenarnya awalnya emang kita pengennya nggak mau lama-lama ya, pengennya cepet gitu. Tapi ya dikarenakan akhirnya banyak pihak-pihak yang dicampur akhirnya malah jadi panjang kayak gini. Aku sih pengennya lebih cepet selesai. Kalau untuk urusan hubungan, aku kembali ke sama mereka berdua. Mama nggak ikut dampingin? Mama nggak ada. Iya, mama lagi sakit. Kebetulan lagi sakit. Karena kan bunda juga sekarang bisa dibilang harus bantu-bantu juga. Akhirnya baru juga kerja lagi bantu-bantu untuk bayar belanja bulanan segala macam. Makanya hari ini juga dia nggak enak, dia ngomong kalau maafin udah nggak ikut, terus kemudian ikut temenin kamu nggak apa-apa bu. Tapi sempat ketemu sama papa sendiri atau mas? Sempat ketemu kayaknya seminggu setelah beredar foto itu dan ada obrolan lumayan panjang yang pastinya kalau diomongin di sini nggak bakal beres. Tapi mungkin intinya yang diobrol sama papa sih dia menjelaskan soal oh iya ketemu sama cewek ini segala macam. Dan jujur kalau yang aku lihat kenapa ya ada kesan seakan-akan ini bukan pure perbuatan karena dia, dalam artian oh gue begini nih karena udah begini, gue begini lagi gitu. Ini malah menyalahkan balik bunda gitu. Itu yang aku tangkap. Makanya aku 2 jam itu juga agak ngantuk sebenarnya dengernya gitu. Karena aku maunya gini, mau salah atau gimana gak apa-apa. Justru aku senang kalau bisa dia jujur mengakui aja gitu loh. Kenapa sih? Mengakui aja permintaan apa perlakuannya, perbuatannya malah lebih enak gitu. Tapi nyatanya banyak alasan. Jadi gimana? Jadi pusing dengernya gitu. Dan banyak juga memang pernyataan-pernyataan yang dilempar sama papa ada perbedaan, dia berubah-berubah. Kalau ngomong ke aku begini, ngomong ke orang sama tante atau siapa begini, jadi beda-beda jawabannya gitu. Makanya bingung. Tapi perihal yang mau dilaporkan sempat kaget gak sih mama yang katanya memberikan bukti selingkuh itu? Kan pihak Gunawan katanya membantah gitu. Sempat dengar gak? Oh kaget lah, kaget banget orang. Oh bilang apa ya, selama pernikahan baik-baik aja kok gitu, nggak ada indikasi perselingkuhan segala macam. Tiba-tiba tahu begitu udah sudah rame lagi, tahu tiba-tiba ada bukti foto jalan bareng sama perempuan lain di sosial media, udah nangis-nangis segala macam.
hakim lah. Tapi Mas Gunawan sendiri sampai sekarang masih membantah gak sih kalau dia selingkuh atau enggaknya? Ya gimana ya, namanya juga ya lebih ke gini sih, kalau dibilang mau aku selingkuh enggak, tapi dia sudah mengakui dia jalan bareng. Nah yang bisa aku tangkap, dengan jalan bareng aja tanpa sepengetahuan istri, dia sudah tidak benar. Itu aja sih bagi aku. Tapi Kesha sebagai anak nih, kalau melihat bunda sendiri yang harus bunda merasakan kebahagiaan di sebuah pernikahan, ternyata mengalami kegagalan lagi, Kesha sendiri gimana sih? Sedih-sedih. Tapi agak leganya mungkin begini. Ini kalau kita mikir untuk sekarangnya aja ya, alhamdulillah ketahuannya gak perlu sampai nunggu 20-30 tahun ternyata ada kejadian begini. Jadinya bunda aku pun masih bisa aku handle gitu. Karena dia juga stres gitu. Stres lah dia di rumah. Dan dia pun pasti ngobrol sama aku. Gak mungkin ngobrol sama adik-adik yang lain masih pada kecil. Ngobrol sama aku yang ngasih cerita dia gimana. Aku yang bisa yang kita lagi ngobrol tiba-tiba terus dia teleponan berantem sampai nangis-nangis segala macem. Ya yang dirasain aku tuh kadang pengen ngambil telepon, yang bener deh kalau kita tuh pengen ngambil, pengen udah lu gua aja ngomong deh gitu, karena capek dengernya. Bunda pengen tahu apa yang sebenarnya terjadi segala macam. Papa mengelak terus, nggak mau jawab, bilangnya udahlah, nggak usah dibahas, gimana gitu. Makanya aku udah ngomong ke mereka berdua, ya sudah gini aja, ini kan kalian sudah sama-sama dewasa. Kalau memang sudah tidak bisa, ya nggak bisa. Kalau mau lanjut itu jangan ribet gitu loh. Cuman akhirnya ya, karena memang udah nggak ada jalan lagi, ya aku juga nggak mampu memaksain pernikahan ini gitu. Jadi bisa bilang kamu sekarang cover bunda ya, di mana bunda itu butuh cerita dan menghadapi semua masalah. Ya, alhamdulillah aku bisa bilang gitu. Cukup ada terus untuk bunda. Situasi apa? Kalau di dalam sendiri sempat ada bantahan gak sih dari pihak sana? Mungkin berkat saksi yang diberikan. Jadi sebetulnya dari pihak Om Bun memang sudah setuju untuk bercerai. Teman-teman mengakui juga sudah mengalami. Cuman buat bagian yang dugaan perselingkuhan, itu dia masih membantah. Ya, walaupun bukti-buktinya ada, dia cuma bilang itu kan foto doang. Tapi ya kan foto juga bisa menjelaskan banyak hal. Jadi ya silahkan ditafsirkan sendiri gitu, masyarakat juga bisa menilai gitu kan, ini jalan gak ngomong gitu kan sama orang. Dan itu kejadiannya dua sebetulnya, soalnya emang kita tidak tampilkan ke publik apa foto yang di lokasi yang berbeda, tapi itu dengan wanita yang sama ya, seperti itu. Jadi ya kan bisa di, orang kan bisa dirangkai sendiri kan, dimana gitu benang merahnya kan gitu. Jadi ya silahkan dibantah terus juga, silahkan diingkari aja sendiri, gak apa-apa, haknya kok membantah kan. Nanti mungkin kita tetap berpegang teguh pada keyakinan kita kan. Nanti agenda selanjutnya apa sih? Putusan. Nanti tanggal 8 ya. Tanggal 8 Januari 2024 itu agendanya putusan. Nanti putusannya secara kuat. Jadi tidak datang ke pengadilan. Oke. Okay. Oke. Okay. 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 Okay.